Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini aku nak kongsi satu cerita babak dalam cerita Grandu. Satu babak ni yang dekat si Fatimah tu kena basah dekat pasar lah. Sini memang best. Dia kena basah, teruk lah juga lah kan, tapi dia memang dah lepak. Lepas tu orang dekat pasar tu tolong dia. Itu momen memang best punya. Rugi korang tak tengok. Okey. Pagi ni aku ada satu barang baru yang aku suka pakai itulah. Ini tanjak ni. Aku pakai tanjak ni pergi mana pun aku pakai. Tapi kalau pergi surau aku pakai kopiah lah ataupun songkok. Okey, kalau pergi mana-mana lah, pergi makan ke, pergi hospital ke, aku pakai. Korang semua tengok. Aku tak tahulah apa diorang punya pendapat tengok aku tak tahulah. Tapi kalau orang tua lah nampak aku, memang dia tengok lah. Macam cerita pasal orang tua tu, yang dekat pasar tu apa, orang tua tu punya pukul memang best. Yang cerita apa geran tu, orang tua tu punya pukul memang sedap lah. Memang kau tengok memang rasa macam ish, alamak best lah cerita tu. Okey, aku terus pada tanjak. Okey, ni tanjak aku lah. Tanjak aku ni biasa-biasa je, rakyat jelata. Kalau aku salah pakai, korang tegur. Okey, ini ada tanjak-tanjak yang aku ada. Ada mek, tolong yang dia jualkan lah. Okey, tanjak apa aku tak pasti lagi. Tapi ini hari aku ada order. Okey, yang ini kena ketatkan lah. Ada member nak, aku tolong carikan. Ini apa barang aku tak pasti nama dia, tapi mungkin pakai dia yang escape macam ni kot. Okey. Ini aku dah jual. Kaitan macam ni pun ada. Ini kena ketatkan lah. Okey, memang mantap tu pakai ni. Orang Melayu kan. Orang Melayu nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Pakai topi pun boleh. Tapi kalau pakai tanjak ni, ada brand tak ada brand, gantung pada korang lah. Ini warna merah, kena ketatkan lah. Okay, lagi aku tunjuk yang warna kuning pula. Macam nak raja kau. Ni pakai dia aku tak pasti macam mana, kena ketatkan. Kena belajar pasang lah. Pakai ni kena ketatkan ni warna kuning. Macam warna poten premium tu lah. Ni walau-walau juga ni tumpah kan. Ni semua pahlawan ni kot. Okay, yang warna kuning ada dua pattern macam ni. Okay, ni warna kuning. Okay, bagi warna hijau lah. Ni warna hijau. Yang padu ke? Ada silat sikit lah. Okay, warna hijau. Ada pun pattern warna hijau ni. Lawa babe. Pakai dia macam ni ke atau macam ni aku tak pasti, korang kena belajar. Nanti tengok kat Google pun boleh. Okey je lah. Ini warna hijau. Ada lagi tak? Okey, ada lagi. Ini warna biru gelap. Mungkin untuk budak kecil kot. Warna biru gelap. Ni black color. Black color. Pakai kot hitam. Mungkin pakai dia, orang kata 1 inci ke 2 inci macam tu lah. Okey, warna hitam. Boleh pakai kot, okey juga. Okey. Ni biru muda. Orang muda pakai biru muda. Untuk orang boleh. Okey, yang ini. Okey, yang last sekali yang Malaysia ni. Ini mungkin untuk budak kecil kot. Yang Malaysia. Cara pakai dengan kena study lah. Okey, kalau nak boleh roja go 012-648-7747. Satu pokok, satu sudu. Satu orang pakai satu tanjak, okey lah kot.
Itu dia, Roger.